Seorang sopir truk trailer tewas usai menabrak bagian belakang dump truk di Jalan Tol Jakarta Tangerang. Kecelakaan itu diduga karena korban mengantuk saat menyetir. Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Tol Jakarta Tangerang Minggu dini hari. Sopir truk trailer tewas seketika usai menabrak bagian belakang sebuah dump truk yang melaju pada arah yang sama. Jasad korban yang sebelumnya sempat terjepit badan kendaraan dievakuasi petugas ke rumah sakit. Insiden bermula ketika truk trailer melaju dari arah Bitung menuju Jakarta. Saat melintas di kilometer 19 atau sekitar kawasan Karawaci, Tangerang, tiba-tiba truk trailer yang dimudikan korban menabrak bagian belakang dump truk yang melaju ke arah yang sama di lajur kanan. Kerasnya benturan membuat bagian depan truk trailer rusak parah dan menjepit badan korban. Pengemudi yang KR atau kendaraan yang kedua atau kontainer itu mengantuk. Lanjut menabrak kendaraan di depannya itu truk, sehingga menimbulkan kecelakaan yang ada korban. Proses evakuasi kedua kendaraan ini cukup sulit karena bagian depan truk trailer tersangkut di bagian belakang dump truk. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.